Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa bi sanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nabana Allah bi abi ulumi bid darain. Qala babu salati ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Bab salat sunnah setelah fajar, setelah salat subuh sampai matahari naik. Kita kemarin masih di pertengahan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah sami'tu Abu al-Aliyah an Ibnu Abbas qala hadatsani Nasun bi hadza. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya bin Sa'idin an Hisham qala akhbarani Abi qala akhbarani anna Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taharrau bi salatikum tulu'i syamsi wa la ghurubiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kau cari-cari salatmu, maksudnya cari-cari apa nih? Sudah keluar belum ya? Sudah keluar belum ya? Itu namanya taharrau. Sudah keluar belum? Dicari terus. Janganlah engkau, atau ada bahasa yang lebih tepat, itu maksudnya begitu. Diteliti. Nah, diperhatikan betul. La taharrau bi salatikum tulu'i syams, jangan engkau ngepasin maksudnya, atau ngepasin salatmu pas terbitnya matahari. Walau rubiha, dan juga jangan ngepasin pas terbenamnya matahari. Waqala, maksudnya ba'dal subuh dengan ba'dal asar. Waqala hadatsani Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a hajibu syamsi fa akhiru salat hatta tartafi'a. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sudah sangat jelas hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika terbit alisnya matahari bulatan matahari nak timbul sana, nampak alisnya sikit kan, pertama tengok sikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ketika terbit alisnya matahari, fa akhiru salat hatta tartafi'a. Ketika terbit alisnya matahari, maka akhirkanlah salat sampai matahari itu naik. Sini apa jadwalnya, tengok. Subuh, zuhur, asar. Oh, tak ada subuh, tak ada. Tuluk tak ada. Jadi intinya apa? Jangan sholat isyrok pas waktu subuh habis. Itu bukan sholat isyrok namanya. Itulah waktu makruh tahrim, makruh yang mendekati haram sholat. Jadi pas subuh habis langsung sholat sunat isyrok. Nah, Allahu Akbar, ya kan? Nah, dia tengok jadwal subuh terbit. Atau kadang-kadang nggak ada matahari itu suruk itu lain dengan, tapi ada istilah kadang-kadang memang setiap ini lain-lain, ada barang tulu, ada suruk, ada isrok. Intinya gini, apakah namanya, apakah itu tulu atau apa itu suruk, kalaulah itu jadwal habisnya waktu subuh, jangan sholat dulu. Itu bukan waktunya sholat isyrok. Lama sholat isyrok itu waktunya
Matahari, kata Rasulullah, ketika dah nampak alisnya, kata Rasulullah, akhirkan sholat. Akhirkan itu akhir, tadi akhir. Sampai matahari itu naik. Naik dia. Kalau tengok dah naik dari ufuk sana, naik dia, baru sholat Isra. Baru sholat Isra. Ini tak, matahari masih ngintip gini dia. Allahu Akbar. Itu pekerjaan para penyembah matahari. Para penyembah matahari dia nunggu matahari terbit, tunggu dia tuh. Terbit bulan. Allahu Akbar. Itu. Jadi umat Islam jangan pas sama salatnya dengan orang penyembah matahari. Akhiru hatta tartafi'a. Akhirkan sampai matahari naik itu masih. Kalau ini di sini apa namanya sudah naik? Belum naik. Naik itu ketika ini ufuk dia naik. Naik. Dan naik matahari dah. Gitu. Bukan di baru sekedar nampak di bawah gini, tidak. Itulah waktu yang dilarang. Bahkan malah kita salah paham. Allahu Akbar. Nah, itu. Ini banyak terjadi kesalahan. Dia nunggu waktu subuh habis. Waktu subuh habis langsung isyrok. Jadi kalau kita hitung sekarang ini waktu isyrok itu ya awalnya duha. Awalnya duha. Atau duha kurang sikit. Karena ada ulama mengatakan sholat isyrok itu ya sholat duha. Berarti awal sholat duha itu sholat isyrok. Bukan baru matahari subuh habis. Bukan. Mana hadisnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Cuma kadang-kadang orang ini kita patokannya sama jadwal imsak. Itu aja. Itu yang kadang-kadang salah. Yang bikin mungkin tak faham, yang baca lebih tak faham. Nah, ini jadi masalah. Dan bahkan banyak sekali, bukan orang awam, kadang-kadang orang yang sudah diustadkan pun itu masih salah paham. Masih salah paham. Jadi dia pas pengajian subuh, setelah pengajian subuh dia ngajak jamaah sholat isra. Kapan persis habis waktu subuh? Waduh, salah nih. Besoknya baru kita luruskan nih jamaah. Tapi besok yang datang sikit. Nah kan, ini kemarin orang jauh yang datang banyak. Pas besok kita ngeluruskan sikit yang datang. Ah tambahlah, tak sampai-sampai infonya. Wa idza ghaba hajibu syamsi fa akhiru sholat hatta taghiba. Ketika hilang hajibnya matahari, maka akhirkanlah sholat sampai betul-betul terbenam. Kalau terbenam, tap dia begitu dia masuk. Ikut akhirkan sampai betul-betul terbenam. Ah, baru sholat. Maksudnya sudah masuk waktu maghrib, baru boleh sholat sunnah. Tabahu abdah. Wabilikul hadasna Ubaid bin Ismail an Abi Usamata an Ubaidillah an Khubaybin an Khubayb bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa an wa an tulisan tidak jelas. Naha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'atain, dua jual beli. Wa an libsatain wa an salatain. Naha an salatil fajri hatta tadlul syamsu wa ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Wanis temalis somma wanil ikhtiba bi taubin
wahidin yufdi bi farjihi ila sama wa anil munabadha wal mulamasah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dan dua pakaian dan dua salat. Dua salat apa? Dua salat yaitu salat setelah ba'dal fajri hatta tatla syamsu, setelah subuh sampai matahari timbul. Wa ba'da sadrata ghurubas syamsu, dan setelah asar sampai matahari terbenam. Ini ada penjelasan fikihnya. Boleh kalau sholat yang punya sabab mutaqaddimah. Ini penjelasannya mendetail. Yang tak boleh itu sholat sunnah tanpa sebab. Nah, atau sebabnya mutakhirah. Kalau ada sebabnya boleh. Tapi ini menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik tetap tidak boleh. Contoh sholat tahiyatul masjid ba'da asar tidak ada menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i ada, boleh. Kenapa? Ada sebab yang mendahulunya. Orang masuk ke masjid, berarti kan sebab. Kemudian dia sholat sunnah karena masuk masjid. Ini menurut Imam Syafi'i boleh. Kalau menurut Imam Malik tidak boleh. Tak ada urusan cerita sebab mutaqaddimah atau mutaakhirah, tak ada. Pokoknya tak boleh ya tak boleh. Masyarakat awam bingung mana yang betul, mana yang betul, mana yang betul. Itu dua imam berpendapat, yang satu bilang boleh, yang satu bilang tak boleh. Ya sudah. Kau kalau nak pakai berarti pakai ikut Imam Syafi'i. Kalau tak nak ya Imam Malik. Sama-sama imam. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Itu perbedaan mazhab. Nah, jadi masih ada, kalau kita baca hadis gini tanpa ada keterangan yang lain, bingung nanti. Wa ba'da salatil asri hatta taghrubas syamsu. Tidak boleh salat setelah asar sampai matahari terbenam. Bahasanya pun kayak gitu. Tak boleh ini maksudnya berarti haram lah. Kan gitu. Maksudnya itu makruh tahrim, makruh yang sangat. Nah, ada makruh tanzih, makruh dia yang tak sangat, yaitu makruh yang mendekati halal, mendekati mubah, ya, mendekati halal, bukan mendekati halal, mendekati yang mubah. Jadi kalau makruh tahrim mendekati yang haram, nah, itu. Jadi bukan haram total, tidak. Terus kok ada orang sholat tahiyatul masjid pada asar, ini kan tak boleh hadisnya. Nah, ini baru nanti ada penjelasan yang lebih mendetail. Jadi ternyata yang tidak diperbolehkan itu yang sholat sunnah tanpa sebab. Tentu sholat sunnah aja, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Niat sholat sunnah karena Allah Ta'ala. Boleh. Ini nama sholat sunnah tanpa sebab. Sholat sunnah yang ada sebabnya apa? Qobliyah, ba'diyah, istisqa, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah ihram. Itu semua ada sebabnya. Yang ada sholat tanpa sebab. Tampaknya sholat duha ada sebabnya. Sholat tanpa sebab, ya pokoknya sholat aja karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya sholat sunnah karena Allah. Udah, tak kasih nama. Itu boleh, tak ada masalah. Siapa yang sanggup mulai maghrib sampai isak, sampai sambung lagi sampai tengah malam. Sholat banyak pokoknya, sholat sunnah. Nah, itu ada keterangan gitu. Yang tidak boleh, yang tidak ada sebabnya atau sebabnya terakhir. Sebabnya terakhir macam mana? Contoh, sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram itu ihramnya dengan sholatnya mana dulu? Sholat sunnah ihram, ihramnya dengan sholatnya mana dulu? Hah? Ihram apa sholat dulu? Sholat sunnah ihram itu sababnya mutakhirah. Sholat dulu baru ihram. Dia pakai baju ihram sudah tapi belum niat. Ya? Ihram itu, sholat sunnah ihram itu sholat sunnah dulu baru niat ihram.
Memang udah pakai baju gini-gini. Nah, ini orang awam lagi nih, tak paham dikir ihram tuh mulai ini mulai pakai baju. Tidak. Pakai baju pergi ke pasar makan mie ayam. Mana umroh tak? Ini niat dalam hati. Jadi kapan ihram tuh dimulai niatnya? Setelah sholat sunnah ihram. Jadi sholat sunnah dulu baru tuh disitu niat nawaitul umumnya haji. Nawaitul haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Baru labbaik Allahumma labbaik. Bukan niat dulu baru sholat. Nawaitul haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Habis itu baru sholat sunnatul ihram. Allahu akbar. Terbalik. Nah, tak tahulah siapa yang pernah umroh kebaliknya, dia tak tahulah. Nah, jadi sholat sunnah dulu baru nih niat. Memang dah ada pakai, semuanya ada pakai. Itu sebabnya terkendian bahasa kita nih, sholat dulu baru sebabnya nanti, ihramnya nanti. Kalau tahiyatul masjid itu sebabnya duluan, masuk ke masjid dulu baru sholat. Yang diperbolehkan yang mana? Yang ada sebabnya duluan. Seperti masuk masjid baru sholat. Yang tak boleh, yang sebabnya nanti. Sholat sunnah dulu ihram, baru ihramnya. Itu yang tak boleh. Atau sholat yang tak ada sebabnya sama sekali, itu juga maksudnya makruh tahrim. Nah, kalau tak boleh ini lebih orang bilang berarti haram nih, tidak. Makruh tahrim. Ya memang mendekati haram, makanya sebagainya ditinggalkan. Wani wa anistimali sama wa anil ihtiba. Jadi ada nama makpakai namanya soma. Tak boleh, maksudnya makruh lah. Ihtiba Fisau bin Wahidin Yubdi Wibarjihi. Ihtiba ini gimana? Pakaian tapi dia pakai satu lembar. Satu lembar saja. Kalau tarik ke bawah, atas nampak. Kalau tarik ke atas, bawah nampak. Nah, ini satu lembar aja, satu helai. Ya itu. Jadi kalau satu lagi agak tarik agak ke atas, nanti dia duduk di apa nampak. Nah, itu dilarang sama Rasulullah. Jadi al-iba fi thobin waidin, menggunakan baju satu yang bisa kelihatan farjinya. Jadi farji ila sama. Wa anil munabadz wal mulamasah, dan jual beli pakai lempar. Jual beli ini, aku jual, aku beli, tangkap. Ah, aku yang beli, gitu, pakai lempar. Aku jual, aku beli, aku yang dapat. Munabadah, maksudnya itu diantaranya. Ada yang munabadah tak gitu, memang dia terasa kita jarak jauh munabadah. Nah, maksudnya dia tidak apa namanya, tidak dekat langsung. Nah, ini aku jual, aku beli. Aku jual, aku beli. Ni, guna bahasa ni. Ha, ambil, lempar. Jual. Berapa? 50,000. Ha, 50,000 lempar lagi. Guna bahasa. Ada. Kalau itu mana kan? Ha? Lempar batik kan dengan dia cetaknya. Ini sekarang tu beli online tu macam mana? Ini pendapat ni memang pendapat, terutama masalah jual beli ini agak berat pendapat Imam Syafi'i berat. Tapi terjadi setelah itu perbedaan pendapat para ulama, itu perbedaan pendapat para ulama. Seperti banyaklah. Kalau Imam Syafi'i mewajibkan akad jual beli itu. Nih, tahu goreng aku jual. Aku beli. Harus gitu. Kalau tak ada gitu tak sah. Nah, kan masa apa ada dekat warung beli ni aku jual bawang, aku beli, aku jual. Kalau sebiji yang dia jajah satu gerobak tu cuma yang marah, selesai kasih pep tak dicakap bayar. Itu
Itu secara hukum zaman Imam Syafi'i tidak boleh, dia harus akad. Cuma ada perkembangan dan perbedaan pendapat yang lebih meringankan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.